sobat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di project atau di progress pembahasan kali ini adalah cara memasang per spiral engkol mesin genset yang lepas. Nah, jika sobat mengalami hal seperti ini, sobat bisa lihat videonya sampai habis. Oke sobat semua, step pertama yang harus sobat lakukan adalah posisikan puli plastiknya atau puli tempat pernya seperti ini. Kemudian posisikan per spiralnya seperti ini dan lihat. Dan ini adalah dudukan dari bengkokan atau pegangan dari per spiral ini. Nah, caranya seperti ini. Sobat masukkan. Dan kemudian sobat lakukan seperti yang saya lakukan seperti ini. Sampai benar-benar rapi. Upayakan atau usahakan gunakan sarung tangan agar tidak melukai tangan kita, karena per spiral ini jika kita salah posisi memegang akan melukai tangan kita. Sobat. Oke sobat, nah, beginilah cara memasang per spiral yang lepas dari dudukannya. Oke, setelah itu sobat bisa langsung pasang. Oke sobat semua, beginilah cara memasang per spiral yang lepas dari dudukan engkolnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sobat yang mengalami lepas engkol mesin gensetnya. Jangan lupa like-nya dan dukung terus channel saya ini. Dan terima kasih juga kepada sobat yang telah mendukung channel ini. Semoga video-video ini bermanfaat untuk sobat semua. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, sekian pembahasan atau progress project pembahasan kali ini. Saya Ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.